Tahu sumbat daging. Tahu sumbat daging. Saya tak tahu cara nak masak dia. Abang tahu? Tahu beli je. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Selamat bulan Ramadan. Macam mana puasa? Okey ke tak okey? Jadi untuk kali ini saya akan tunjuk kepada anda tahu goreng daging. Cara dia memang tak susah pun. Saya akan masukkan lada hitam terus kat dalam ni. Kita masukkan terus. Gaul sikit. Lebih kurang macam ni. Tapi belum habis lagi ni sebab saya nak masukkan sekali bahan kita yang lain. Kita ada bawang putih. Saya nak masukkan. Okey, jadi untuk bawang putih kita hiris. Tapi sebelum cuak ni kita hiris macam ni dulu. Kita nak bagi dia betul-betul halus. Okey. Macam inilah bawang putih kita. Dan saya akan masukkan dalam mangkuk ni. Sekarang ni saya nak masukkan sedikit serai. Bagi setengah. Bagi lagi setengah, hiris je. Halus macam ni, cantik ni. Okey, jadi serai pun kita akan masukkan terus ke dalam. Semua bahan dah ada dekat dalam ni. Jadi sekarang ni kita nak tinggal, jangan lupa kita punya garam. Okey, jadi sebelum saya nak masukkan filling dia, sebenarnya saya akan potong sedikit kita punya tahu ni. Kita buat benda yang sama. Kalau boleh potong setengah aje. Lepas tu nanti kita akan penuhkan kat dalam ni. Jadi kita dah ada dah ni. Yang kita punya filling ni. Semua kita dah potongkan dia dan sekarang ni kita nak gaul ni. Jadi bila pakai tangan ni kita boleh rasa tau dia sekata ke tak sekata ke. Lagi satu bila kita gaul pakai tangan tak adalah bersepah sangat kerja kita. Dan sekarang saya akan ambil dia. Kita akan masukkan kat dalam poket kita ni. Penuh je. Kalau ada baki ni tak apa. Baki ni nanti kita boleh buat macam-macam. Kita boleh buat kita punya meatball lah. Kita boleh buat kita punya daging burger lah. Macam-macam kita boleh buat. Okey. Jadi ini semua yang dah ada. Kita dah siapkan. Dan sekarang. Sebelum kita nak goreng, kita kena celup dia dengan telur. Sebab kita tak nak bagi dia pecah. Okey, jadi kita celupkan ke dalam telur ni bukannya apa. Satu, sebab kita tak nak bagi filling dia terkeluar lah. Dan nombor duanya, dia akan tambah lagi rasa kerangupan. Okey. Okey, yang terakhir dah pun masuk kat dalam ni. Okey. Jadi sebenarnya sekarang apa saya nak buat adalah kita tunggu dia masak. Kita akan goreng dia lebih kurang dalam 3 minit ke 5 minit lah. Kita boleh nampaklah ni dah siap ni. Dia kan petak, jadi empat permukaan dia tu semuanya kita boleh nampak dia dah warna garing. Dia dah warna macam ni. Ini yang kita nak. Dia dah rangup. Okey, warna macam ni yang kita nak. Sekarang kita dah boleh tutup api. Kalau tahu macam ni, dia sedap makan dengan sos. Jadi terpulanglah dekat anda kalau rasa nak buat ataupun nak pakai sos cili ke, sos tomato ke, kalau rasa ada nak buat apa tu? Kicap pedas. Kicap pedas pun boleh juga. Saya biasa tengok benda ni orang jual satu box. Dalam tu ada dalam 20 pieces je. Tapi harga sampai RM30. Satu jatuh macam RM1. Macam ni saya buat ni banyak sebenarnya boleh dapat. Tapi saya tunjukkan 7 je. Kalau beli satu bag tu, penuh tu boleh makan tu. 8 orang family tu. Nampak? Simple je. Sangat mudah. Dah pun siap. Inilah dia. Tahu goreng inti daging yang saya dah tunjukkan kepada anda semua. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan lupa cuba buat kat rumah. Selamat berbuka!